di sini buat orang-orang yang sedang mau restu, kita nyanyi. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Rizky Febian bersama Mahalini Raharja, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari kemarin, tepatnya pada hari Sabtu, pada tanggal 25 Juni di tahun 2022. Dan pada hari itu diketahui bahwa Rizky Febian bersama Mahalini Raharja sedang berada di acara yang berbeda, cuman jamnya tidak terjadi pada saat yang bersamaan, teman-teman. Lalu siapa sangka ketika Lini mendapatkan kesempatan untuk hadir di dalam perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-495, di sana juga terlihat dengan sangat jelas Rizky Febian turut menemani Mahalini Raharja, teman-teman. Dan tentu saja hal ini menjadi kabar yang baik bagi fans dari Iki bersama Lini ataupun Rizky Febian bersama Mahalini Raharja. Jadi apakah ini pertanda bahwa hubungan LDR dari Mahalini Raharja bersama Rizky Febian telah berakhir? Bahkan ketika Lini tampil di dalam acara tersebut, terlihat dengan sangat jelas di sana ada Rizky Febian yang turut menonton ketika Mahalini Raharja tampil di Jakarta, teman-teman. Tentu saja hal ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan, mengingat pada saat itu Iki pernah bilang bahwa LDR selama 1 bulan. Lalu di satu sisi ada salah satu fans yang mengatakan bahwa pada saat ini Lini bersama Rizky Febian sedang membuat rekaman untuk single duet dari Iki bersama Lini. Jadi apakah kabar dari momen LDR yang pernah dibagikan oleh Rizky Febian beberapa waktu yang lalu telah berakhir? Bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Dan di satu sisi ketika Lini tampil di dalam acara perayaan hari ulang tahun dari Kota Jakarta, di sana ada hal yang cukup menarik ya, teman-teman. Hal apakah itu? Dimana ketika Lini tampil di sebuah panggung yang sangat besar, hal itu menjadi kabar yang baik bagi Lini, dan Lini mengatakan, "Amin ya Andre, bisa gini lagi nanti." Dan kemudian Andre menjawab, "Amin ya Tuhan, pasti bisa gini lagi. Ini story jadi pembuktian bakalan kayak gini lagi entar, amin." Sehingga ketika suatu saat nanti Mahalini Raharja mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung sebesar stadion sepak bola, maka hal itu bisa terjadi ketika Lini ataupun Mahalini Raharja mengadakan konser tunggal ya, teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi Mahalini Raharja. Thank you.
semuanya. Kita ketemu nanti malam ya. Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat ulang tahun ini. Di sini buat orang-orang yang sedang mau restu bertanya ini. Enggak, enggak.